Video kali ini adalah sambungan video sebelum ini, iaitu cara pendawaian sebuah rumah, episod 10. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dan selamat datang ke channel Kita Buat, Kita Bikin. Kita kongsi ilmu itu yang terbaik. Yang mana belum subscribe channel ini lagi, bolehlah subscribe dan tekan butang loceng. Supaya sahabat sekalian akan dapat pemberitahuan yang channel ini telah muat turunkan video terbaru. Supaya sahabat sekalian tidak ketinggalan nanti. Untuk episod 10 mengenai cara pemasangan kotak agihan pengguna atau DB dengan dua RCCB utama. Tapi sebelum itu, kita lihat ini adalah plan susu atur sebuah rumah. Ini adalah point lampu, kipas dan point litar loceng elektrik. Ini adalah point penghawa dingin dan water heater. Litar water heater di bilik air satu menggunakan switch double pull two-way. Ia boleh on off di dua bilik berlainan. Ini adalah point litar water heater di bilik air dua, dikawal oleh switch double pull one-way. Dan ini adalah point soket alu keluar 13 amp. Untuk soket alu keluar 13 amp di bahagian ruang tamu ini yang menggunakan 4 unit soket alu keluar 13 amp dalam 1 liter. Boleh atau tidak digunakan, ada cara pengiraannya yang boleh menentukan beban berkenaan boleh digunakan atau tidak pada 4 soket alu keluar 13 amp ini. Kesemua ini saya telah kongsikan caranya pada video sebelum ini. Saya letakkan link di bahagian bawah ini, okey? Berdasarkan plan susu atur ini, kotak agihan pengguna atau DB, iaitu DB utama di ruang tamu, kita boleh letak di bahagian ini, di atas switch. Manakala sub DB, kita boleh letak di bahagian dapur, di bahagian ini, di atas switch. Seterusnya, kita membuat cara pemasangan kotak agihan pengguna atau DB untuk satu fasa. Ini adalah MCB tool pull. Ini RCCB tool pull 100 mA atau MA. 3 unit MCB C6 atau 6 ampere. 2 MCB 16 amp atau C16. 1 MCB C20 atau 20 amp. Seterusnya ini RCCB tool pull 20 amp, kepekaan 10 mA. Ini RCCB tool pull, kepekaan 30 mA. Ini 4 unit MCB C16 atau 16 amp. Seterusnya, ini adalah brass bar atau bass bar neutral, 2 unit. Seterusnya, brass bar atau bass bar earth. Ini adalah MCB tool pull. Boleh digunakan sebagai switch utama. Banyak kelebihan MCB berbanding dengan isolator yang ini dan juga switch utama jenis ada fuse di dalamnya seperti ini. Untuk lebih lanjut mengenai pemilihan switch utama, saya telah kongsikan pada video sebelum ini. Saya letakkan link di bahagian ini, okey? Berbalik dengan MCB tool pull, ini size MCB tool pull untuk pendawaian satu fasa, size yang sesuai adalah C32, C40 atau C63.
Pemilihan saiz suis utama bergantung kepada beban keseluruhan pendawaian sebuah rumah yang digunakan. Untuk saiz MCB tupul yang digunakan sebagai suis utama untuk kotak agihan utama atau main DB ini adalah saiz C63. Ini adalah RCCB tupul kepekaan 100 mA. RCCB ini untuk litar lampu, kipas, loceng elektrik dan kuasa am seperti litar penghawa dingin, water heater dan lain-lain. Untuk saiz RCCB tupul 100 mA ini ada dua saiz untuk pendawaian satu fasa iaitu 40 mm dan 63 mm. Untuk pemilihan saiz RCCB 100 mA ini, ia harus sama saiz dengan suis utama. Jadi, untuk saiz RCCB ini adalah 63 mm kepekaan 100 mA. Seterusnya, ini adalah RCCB tupul kepekaan 30 mA. RCCB ini untuk litar kuasa iaitu litar soket alur keluar 13 mm. Saiz RCCB tupul 30 mA ini ada dua saiz untuk pendawaian satu fasa iaitu 40 mm dan 63 mm. Untuk pemilihan saiz RCCB 30 mA ini, ia harus sama saiz dengan RCCB 100 mA ini. Saiz RCCB 100 mA ini adalah saiz 63 mm. Jadi untuk RCCB tupul 30 mA ini adalah saiz 63 mm. Manakala ini adalah RCCB tupul kepekaan 10 mA. RCCB ini wajib dipasang pada litar water heater. Saiz untuk RCCB 10 mA ini adalah 20 mm. Untuk lebih lanjut mengenai ketiga-tiga RCCB ini, saya telah kongsikan pada video sebelum ini. Saya tinggalkan link di bahagian ini. Okey. MCB C6 atau 6 ampere ini untuk litar lampu, kipas dan litar loceng elektrik. Manakala MCB C16 ini adalah untuk litar penghawa dingin. Dan MCB C16 ini untuk litar soket alur keluar 13 mm. Seterusnya MCB C20 untuk litar water heater. Untuk lebih lanjut mengenai MCB, saya telah kongsikan pada video sebelum ini. Saya tinggalkan link di bahagian ini. Ini adalah brass bar atau bass bar neutral untuk kabel neutral dari litar yang menggunakan RCCB 100 mA ini. Manakala ini adalah brass bar neutral untuk kabel neutral dari litar yang menggunakan RCCB 30 mA ini. Seterusnya, ini adalah brass bar earth, adalah untuk kabel earth dari litar pendawaian dan dari sistem pembumian. Seterusnya, cara memasang kabel utama saiz 16 mm iaitu kabel live dan kabel neutral serta kabel earth. Cara pemasangan untuk kabel utama iaitu kabel live. Ini adalah kabel utama untuk kabel live dari meter TNB ke suis utama in di sini. Seterusnya dari selepas suis utama out ke
RCCB in di sini. Seterusnya, dari selepas RCCB out ke MCB in di bahagian ini. Okey, bahagian ini boleh menggunakan Cooper Bar. Ini adalah Cooper Bar. Cara pasangnya dari RCCB out ke MCB in. Contohnya bahagian ini letak pada RCCB out di sini. Bahagian yang lain letak pada MCB in di bahagian ini. Seterusnya, cara pemasangan kabel utama iaitu kabel neutral. Ini adalah kabel utama iaitu kabel neutral dari meter TNB ke switch utama in di sini. Seterusnya, dari selepas switch utama out ke RCCB in di sini. Seterusnya dari selepas RCCB out ke bus bar atau bus bar neutral di sini. Seterusnya, cara pemasangan kabel utama iaitu kabel live dan neutral untuk RCCB 30mA ini. Mesti menjadi pertanyaan dari sahabat sekalian, kabel utama live dan neutral hendak ambil di bahagian mana? Caranya ada 3 teknik. Saya kongsikan satu teknik sahaja. Untuk kabel utama iaitu kabel live, boleh ambil di bahagian ini. Sama ada selepas switch utama di sini ataupun sebelum RCCB 100mA di sini. Saya ambil di bahagian selepas switch utama di sini untuk kabel live ke RCCB 30mA in di sini. Seterusnya, dari RCCB 30mA out ke MCB in di bahagian ini. Bahagian ini boleh letakkan Cooper Bar. Okey. Manakala untuk pemasangan kabel utama iaitu kabel neutral, ambil dari selepas switch utama di sini ke RCCB 30mA in di sini. Seterusnya, dari RCCB 30mA out ke bus bar atau bus bar neutral yang berlainan di sini. Seterusnya, kabel earth dari sistem pembumian. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian untuk video kali ini. Terima kasih menonton. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe channel ini lagi, tanda sokongan sahabat sekalian pada channel ini, bolehlah subscribe.
dan tekan butang loceng. Yang sudah subscribe, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberi kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih. Subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa di video akan datang, sahabat.